dan para jemaat, silakan untuk bangkit berdiri. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan dan bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk satu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya minta jemaat mengikuti apa yang saya bacakan. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini mendeklarasikan. Indonesia diberkati. Indonesia diberkati. Indonesia dipulihkan. Indonesia dimenangkan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia menyembah Tuhan Yesus Kristus. Indonesia memiliki roh yang takut akan Tuhan. Indonesia merdeka. Indonesia maju. Indonesia diberkati. Indonesia dipenuhi api kemuliaan Tuhan. Hati Tuhan ada di Indonesia. Indonesia cinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cinta Indonesia. Amin. Ya, sebentar ada doa untuk bangsa kita. Saya minta Pak Kisun untuk memimpin doa. Mari kita satukan hati kita. Bapa, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan, Kau sudah tambahkan lagi umur Indonesia Tuhan. Kau sudah membebaskan Indonesia dari segala belenggu penjajahan. Kau memberikan kemerdekaan buat Indonesia. Kau juga yang sudah menempatkan kami Tuhan, anak-anakmu di Indonesia. Kami percaya Tuhan, Kau punya maksud dan rencana yang indah atas Indonesia. Dan Kau punya maksud dan rencana panggilan buat setiap kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Bapa, kami rindu Tuhan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang menyembah-Mu. Kami rindu saudara-saudara kami Tuhan datang kepada-Mu Tuhan, kaum Kedar, kaum Nubaya. Mereka berbondong-bondong sujud menyembah-Mu. Bukakan pintu anugerah-Mu Tuhan. Bukakan kasih karunia-Mu Tuhan buat bangsa Indonesia, supaya makin banyak orang yang menyembah-Mu. Kami percaya Indonesia adalah biji mata-Mu Tuhan. Mata-Mu selalu memandang kepada bangsa kami. Mata-Mu selalu rindu Indonesia datang menyembah-Mu Tuhan. Bapa, lindungi, jagai Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan. Katakan kemuliaan-Mu. Tuhan, curahkan hujan keselamatan dan pertobatan. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan dan kejahatan bangsa kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Kami minta hati-Mu Tuhan, berikan kepada bangsa kami, kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami percaya kalau mereka ada memimpin bangsa Indonesia, itu karena Kau yang sudah memilih mereka. Biar Tuhan dengan pemimpin kita, mereka memimpin bangsa ini, supaya bangsa ini semakin hari semakin mendekat kepada-Mu. Memuliakan Kau Tuhan.
dari Sabang sampai Merauke, dari Alor sampai Pulau Rote Tuhan, dari pulau-pulau, daratan, lautan, semuanya Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Indonesia Tuhan, jagai Tuhan, perlindunganmu, otoritas modus Indonesia Tuhan, nyata Tuhan, di dalam nama Yesus, kami percaya, hari ini sinar kemuliaanmu memancar, memenuhi bangsa kami, dan orang bisa merasakan, bahwa Indonesia adalah negara yang diberkati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Upacara bendera selesai. Kita mengetar bendera kembali tepat dan kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, sejarah bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia. Berbahagialah dan berbanggalah karena kita adalah masyarakat Indonesia tercinta. Haleluya. Kita akan ibadah. Sebelum ibadah, saya minta kita semua deklarasikan firman dalam Kejadian 12 ayat 2. Tidak ada yang satu pun yang diam, semua mendeklarasikan firman. 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau segera membuat anakmu masuk dan engkau akan menjadi berkat. Haleluya. Biarlah ini terus kita dengungkan bahwa visi kita harus menjadi berkat dan kita akan menjadi bangsa yang besar. Kita akan datang sama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan.